Bupati, mohon dengarkan saya sekali lagi. Saya ingin katakan bahwa saya pemerintah daerah kita sudah melakukan satu korupsi dengan secara sistematis. Kita tidak untuk kau. Persilakan. Karena saya rasa tidak ada waktu untuk membaca ketika Anda mendapatkan perintah. Putusan yang tidak pernah diberitakan. Gak usah demo, mengganggu ketertiban. Kalau Anda mengatakan terancam di bumi Indonesia, saya yakin Anda pun berpikir bahwasanya Anda juga akan terancam. Mau makan apa? Meminta kejelasan apa yang harus kita lakukan. DPRD, saya akan bungkam. Saya yakin Anda pun berpikir bahwasanya Anda juga akan terancam. Karena gini, emang yang pertama itu memang kuliah. Cuman kan ya karena kita mahasiswa dan kita yang bisa turun aksi, ya udah kita turun aksi aja dulu. Setelah itu misalkan tugas bisa dikerjakan di sini, kenapa tidak? Terus kenapa kok tadi mengerjakan di sini, apa waktunya berbarengan atau seperti? Iya, waktunya sangat berbarengan, tidak ada toleransi dari dosen. Tapi menurut saya, bagaimana kita cerdas-cerdasnya kita dalam multitasking atau mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Saya kuliah ya untuk ini. Itu saya kuliah, saya itu punya apa ya, punya tanggung jawab juga untuk mewakili kawan-kawan yang tidak berkesempatan sama seperti saya untuk aksi di sini.